biasa aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Sekejap lagi Mak dengan Ayah turun. Okey. Ni, Abang dengan Hilma nak minum apa? Salina boleh buat kan? Hilma nak minum apa? Apa-apa je lah. Fresh urine dah lah, eh. Okey. Nervous. Apa? Jadi turun. Ah, Hilma. Ganti. Maaf, Uncle. Solat dengan nanti dulu tadi. Ni, aku balik lambat tadi. Lewatlah sikit. Tak apa. Duduklah dulu. Duduk dulu. Abang Kadi sihat? Sihat. Alhamdulillah. Oh, ya. Nazim kata Hilman ada hal penting nak bincang dengan Uncle dengan nanti. Apa dia? Ya. Macam ni Angkat Aunty. Hilman sebenarnya nak minta kebenaran untuk meminang Intan. Datang sini nak bodek abanglah tu. Datang kau dah rapat dengan abang. Ya, Pek. Kalau abang aku tahu perangai kau sebenar, dia pun tak kasihlah aku kawan dengan kau. Tak payah nak bodek-bodek. Apa? Kau ingat dengan muka handsome kau tu boleh masuk kubur? Ha? Asal perempuan cantik semua kau nak kebas. Gatal. Aku memang cantik. Kau aku pun kau nak kebas, eh? Ha? Ingat aku akan diam? Tak ada maknanya. Hei, ini Intan Zulaika lah. Kau tunggu je. Bagi tau perangai sebenar kau. Padan. Okey. Siap dah, Rashmi. Kenapa? Hilman. Hilman? Kau buat apa kat mak saya? Kenapa nangis? Intan, Hilman ni dia minta kebenaran ayah dengan mak untuk meminang Intan. Dan dia kata dia nak kahwin dalam masa terdekat ni. Dan kami pun dah setuju. Mak harap sangat Intan setuju, ya? Jangan bantah. Ayah. Izan, Intan nak borak dengan Iman Cap. Boleh, boleh. Patut kau orang bincang, ha? Bincang dulu apa nak pakai, tema kalau apa nak buat kat mana. Mak ni, bagilah derang ni tu berbincang. Mak pula yang excited. Kenapa dengan Nazim ni? Intan ni kan anak mak. Tak salah kan kalau mak nak excited ke, nak nangis. Alah. Biarlah Intan tu bincang dengan Hilman dulu. Intan,
Bawa Irman pergi bincang dulu. Eh? Weh. Kenapa dengan Nazim ni, ya? Intan tu anak Mak. Tak fahamlah, Mak. Mak. Mak nampak tak muka adik macam ni? Dia tengok Irman macam dia nak makan Irman tau. Hmm. Betul kata Nazim tu? Ya, macam tak sesuai aja. Kita dah setuju tapi tuan badan tu tak tahu lagi. Entahlah. Mak harap dia setujulah. Mak bukan apa. Mak nak sangat tengok dia tu kahwin cepat. Tu je. Ini kenapa, Iman? Memandai sangat. Tak boleh sabar. I tak bagi apa-apa keputusan lagi, kan? I think your answer is yes. No. My answer is no. Ibu tak, jangan nak kelucur. You tak dapat nak pikat hati I. Jangan main kotor pikat my family. Be a gentleman. I'm sorry. Saya yakin awak takkan tolak saya. Entahlah, Intan. Saya rasa awak bukan jodoh saya yang selalu minta dalam doa. Setiap kali jumpa mesti nak gaduh, mesti nak sakit hati. Ada je benda yang awak tak puas hati dengan saya. Sampai buat saya rasa bersalah sebab marah awak. Wajar awak tak mampu nak tenangkan hati saya lagi. Macam dulu, penuh dengan ego, plastik, belagak, dendam, sakit hati. Jiwa awak tengah kacau lagi, Intan. Mr. Hillman, you expect me to believe your nonsense love story yang you dah tunggu I 8 tahun? You ingat ni apa? Filem Hindustan? Such a liar. You can don't believe. Please, don't call me a liar. Jangan suka hati nak hina perasaan saya yang lama bina dekat awak, boleh tak? Nampaknya awak memang tak layak terima cinta saya. I guess I found the wrong person. I don't need your love, stranger. Saya nak kata apa? Tiba-tiba datang jumpa saya, cakap awak cinta saya, sayang saya. Lepas tu nak bagi tahu yang saya perempuan pertama yang bawa kat resort you. Entah betul ke tak, padahal dah berlambak berkumpul kat resort tu kan? Jangan nak tipu saya lah. Entah cerita masuk Islam tu betul ke tak, saya pun tak tahu. I have my own life. Awak ingat bila saya cakap saya suka awak? Saya tak boleh lupakan awak. Awak silap. And awak ingat saya nak betapa? Macam Wali Songo. Sampai tumpuk akar dekat badan saya. Berzikir sebut nama awak ulang-ulang. Supaya awak terima cinta saya lagi. Saya tak perlu tumpu selama ni sebab awaklah. I have to be realistic. Saya tetap kena bersosial, kena bernafas, kena belajar, kena makan, kena minum. Yes. Memang banyak perempuan yang saya pernah bawa dekat resort tu. Tapi perempuan pertama yang saya maksudkan, perempuan yang saya cinta. Dan pasal Islam, alhamdulillah. Kalau saya peluk Islam sebab awak, hari ini juga saya murtad. You can doubt my love towards you, Intan. But please, never doubt my love towards Allah. Intan dah besar. Intan boleh aturkan hidup Intan sendiri. Harap sangat ayah, mak, kakak, abang faham. Hancurkan hidup.
Kis, buat apa kat sini? Saja, tengah solat. Tuan dah lama ke tak datang program kita ni? Maafkan saya, Abah Kis. Saya agak busy lately ni. Duduklah. Maaflah kalau Abah Kis sibuk hal tu kan. Tapi Abah Kis tengok, tuan macam ada masalah aje. Nampak sangat ke saya ada masalah? Sebenarnya, saya putus cinta. Tapi status cinta ni saya pun tak tahu macam mana. Dengan Kak Intan? Bukan rezeki saya. Kenapa Bakis diam? Mesti tuan terluka kan sekarang ni? Sebenarnya, Bakis ada benda nak cakap dengan tuan. Tapi rasanya hari ini macam tak sesuai nak cakap. Maksud Bakis? Adik. Boleh abang masuk? Rasanya dah tiga hari adik duduk dalam bilik ni. Tak bosan ke duduk terperap kat sini je? Atau adik Fras dengan Nirman sebab dia putuskan hubungan? Bila masa adik Fras dengan Laksmana Cheng Ho tu? Laksmana Cheng Ho mana pula? Alah, duduklah kejap. Ada benda yang abang nak cakap? Abang jangan kacau adiklah, abang. Pergi keluarlah. Jangan kacau. Dek, abang nak tanya, adik cintakan Irman? No. Adik tak suka dia. I don't love him. I hate him. Tapi adik kena tahu tau. Ada perkara yang adik perlu tahu sebab kalau adik tak tahu, adik akan fikir yang bukan-bukan pasal Irman. Apa pula ni, abang? Okey, abang boleh cerita tapi adik kena fokus. Tu, fon tu. 24 jam dekat tangan. Kalau boleh offkan, silent ke? Tak apa. Penting sangat ke siapa nak kena off ni? Of course lah penting. Ini kan berkaitan dengan Intan Zulaika. Adik tak ada kaitan langsung dengan Apek tu eh. So no. Okey, kalau tak nak dengar abang keluar. Okey. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara dah nak mula dah. Kenapa tak panggil saya tadi? Tuan, saya dah call tuan dah tapi tak dapat. Sorry, saya tengah on the phone tadi.
Kejap lagi saya datang. Baik tuan. Danish buat semua tu. Danish ada cerita buruk pasal Iman. Danish juga ada cerita pasal adik dekat Iman. Dia kata korang ada hubungan sulit dan berseterukan tanpa pengetahuan abang, ayah, mak. Macam laki bini. Mana ada apa adik tak buatlah semua tu. Dia tipu. Okey. Adik cintakan Iman. Adik, semua orang tahu cinta itu datang dan pergi. Cinta yang datang tanpa diundang, cinta yang pergi tanpa dihalau. Cinta yang suci tiada persoalan dan tiada jawapan daripada Allah. Ianya semua daripada Allah. Cinta yang ikhlas semua akan memiliki benda ini. Adik ikhlas kan? Dari pertama kali adik jumpa Hilman dekat kedai mas tu, adik ada rasa. Kalau ada rasa, go find him and find your true love. Go. Adik pergi sekarang. Adik cari dia. Intan. Adik pergi. Jangan. Baby, jangan tinggalkan aku. Ni tak settle lagi ke dia orang kat atas tu? Entahlah ya mak. Sebenarnya Intan tu salah faham. Kesian dengan Ilman kan? Nazim is doing the right thing. Takut nanti Intan merana, rasa bersalah tak sudah. Adik pergi bang. Adik cari dia bang. Bang adik pergi bang. Intan. Adik. Tunggu. Intan nak mana tu? Nazim. Ha? Intan pergi mana? Ni cari Hilman. Siap nangis adik tadi mak bila Azim ceritakan semuanya. Alhamdulillah dia nak pergi pujuk Hilman tu mak. Ayah baguslah biar dia orang baik. Kan? Salina harap sangat dia orang baik semula dan hubungan dia orang diteruskan macam biasa. Kenapa? Sebab itulah abang suruh dia pergi sekarang. Kalau lambat-lambat nanti merana. Tapi takkanlah pergi macam tu dengan baju tidur macam tu. Ha? Entah. Rasanya tak berus gigi lagi tu. Dengar aku berkata, selagi nyawa ada, engkau akan ku jaga. Itu janjiku. Tiada kata tercipta karena aku sungguh indah. Buat hari-hariku penuh bermakna. Jodoh dengan dia. Aku agak-agak je di sini. Memang betul-betul ada.
Cik? Cik? Ya? Assalamualaikum, Cik. Salam. Maaf, Cik nak ke mana? Saya nak ke dalam tu kejap jumpa kawan saya. Okey, saya minta maaf tapi Cik tak boleh masuk ke dalam dengan pakaian macam ni. Pakaian Cik tak tutup aurat dengan sempurna. Saya minta maaf sangat tadi saya kelanggar kabut. Saya tak perasan saya pakai baju tidur tapi please tolong saya merayu boleh tak saya jumpa kawan saya sekejap ni antara hidup dah mati. Okey, macam nilah Cik. Saya boleh bagi Cik masuk ke dalam tapi Cik pakai jubah ni lah. Jubah tu? Ya. Memang untuk pelawat kita bagi jubah ni. Okey, yalah, yalah, yalah. Tak apa. Ha, okey. Assalamualaikum. Saya dah cakap dengan awak kejap. Saya datang nak jawab soalan awak. Kenapa awak pernah tanya saya dulu? Soal apa? Saya suka awak tak? Ya. So? Saya suka awak. Apa dia? Saya betul-betul suka awak. Awak datang sini semata nak cakap itu saja? Please. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Intan, masa ni tak sesuai. Tak. Masa tu saya egos. Saya salah. Tolong, please. Awak balik dulu. I'm sorry. Iman. I'm sorry. Iman. Selalu menantimu sayang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang Ganti, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ni, kami semua ni sedang bingung, sedang berserabut. Tak apa, Hilman duduk dulu, kita boleh bincang. Apakah? Yalah, ni entah macam-macam dah berlaku pada Intan sekarang ni. Ya, kalau dulu dia nak kena culik lah, nak macam-macam Intan ni. Ha ni. Mak rasa mesti Intan pergi kat villa tu. Ha, mesti confirm tu. Sejak dia boleh drive, ha, dah jadi habit dia dah. Asal ada problem kat rumah, mesti dia ke sana. Nazim, call. Call sana check. Azim dah call dah, Ma. Uncle Rajid dengan Aunty Kana. Tapi mereka memang tak ada dekat villa tu. Ada family wedding. Sekarang kita tak boleh nak confirmkan adik ada kat sana ke tak ada. Tapi macam ni, apa kata Azim pergi Cameron? Apa-apa nanti Azim update. Eh? Azim, saya pergi dengan awak. Ah, boleh. Tunggu sekejap. Saya ambil baju. Dulu. Intan. Jom kita cari ke bilik. Intan. Intan. Kalau saya tak buat Intan macam tu, benda ni takkan terjadi. Intan marahkan saya. Saya minta maaf, Nazim. Sekarang ni bukan masa yang sesuai untuk nak minta maaf semua tu. Sekarang kita kena cari Intan. Entahlah. Saya pun dah tak tahu nak cari dia kat mana. Kita dia ada ke keluar? Mungkin dia keluar. Jalan kaki. Intan selalu balik villa ni. Memang dia buat macam tu. Tapi saya tak fikir macam tu. Rumah ni tadi terkunci dan dia tak balik rumah tadi. Tak mungkinlah dia nak makan macam tu jalan kaki dari luar. Habis tu, awak nak cari dia kat mana? Dekat luar kot. Dekat luar. Hai, Man. Dekat luar. Nazim, awak pergi sana. Saya cari dekat sana. Ada tak? Tak. Tak ada. Kan saya dah kata tak ada. Nazim, awak dengar tak apa yang saya dengar sekarang? Eh, jangan main-mainlah. Masa sekarang ni kita kena cari Intan tau. Tak, saya tanya awak dengar tak apa saya dengar sekarang ni. Eh, please lah. Selama kita orang tinggal dekat sini, tak ada benda-benda asing yang datang sini tau. Kau ni degil lah. Saya suruh dengar-dengar je lah. Dengar betul-betul ni. Dekat sana. Cepat.
Adik! 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 Adik bangun, Adik! 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 Bangun, Adik! Adik! Bangun, Adik! Adik! Man! Man! Call doktor sekarang dengan call ayah saya. Okey, sekarang dia tak ada apa-apa dah. Subah anda turun. Tak ada apa-apa lah, kontak saya dah. Okay, okay. Kenapa awak sanggup buat macam ni, Intan? Nak terus buat saya rasa bersalah dengan awak? Intan, please. Saya suka awak. And I know awak suka saya juga. Tapi kenapa awak tak balas? Nak sakitkan hati saya. Yang saya paling tak faham, kenapa awak kena dera fizik awak? Dera perasaan awak? Kau awak suka tengok saya menderita? Menderita sebab rasa bersalah dengan awak. Azim, kenapa dengan Intan? Hah? Apa dah jadi? Kenapa bang? Kenapa abang gelak kepala macam tu? Azim! Tak, masa Azim, adik okey je. Dia just demam. Doktor kata dia terlalu terdedah dengan keadaan sejuk dekat kamera ni. Yalah kan, tadi pagi adik keluar pakai baju tidur je, dia tak tukar baju langsung. Bila dia sampai sini mungkin villa ni terkunci, dia tak dapat masuk. Tu yang dia tunggu dekat taman tu dalam 5 ke 6 jam macam tu. Kita orang tak dapat call dia. Okey. Dekat mana dia siang ni? Dia kat bilik ya. Ilman jaga dia. Kalau macam tu tak apalah. Salina nak tengok Intan sekejap. Mak ikut sekali. Macam mana dia boleh buat macam ini? Ni mesti ada sesuatu ni. Sampai dia sanggup bersejuk kat sini. Azim, semua salah saya, Uncle. Sebab saya Intan buat semua tu. Jangan tinggalkan aku. Sampai hati Hilman buat macam tu pada anak Uncle. Hilman datang jumpa Uncle, jumpa Auntie, cakap nak pinang Intan. Tapi bila Intan dah terima, Hilman permain pula perasaannya. Huh? Saya minta maaf, Uncle. Saya tak ada niat nak sakit hati Intan. Intan datang pada masa yang tak tepat, Uncle. Kalau ia pun, kenapa buat Intan macam tu? Saya tak tahu. Saya silap. Entahlah. Hilman dah banyak tolong Intan. Selamatkan Intan. Uncle, banyak terima kasih pada Hilman. Uncle terutama budi pada Hilman. Tapi walau macam mana sekalipun, Uncle takkan terima perbuatan Hilman. Saya minta maaf sekali lagi, Uncle. Maaf, Hilman belum boleh tenangkan hati Uncle sekarang ini. Selagi Uncle tengok Intan dalam keadaan macam tu, selagi itulah Uncle tak boleh terima maaf Hilman. Walaupun Hilman ikhlas nak berkawan dengan Intan, nak rapat dengan keluarga Uncle, walaupun suatu hari nanti Hilman dengan Intan bersatu, tapi Hilman kena sedaya upaya. Hilman kena pulihkan semangat Intan. InsyaAllah, Uncle. Hilman janji dengan Uncle. Dengar aku berkata, selagi nyawa ada, oh, engkau akan ku jaga.
itu janjiku. Tiada kata tercipta karena kesungguh indah ngomong buat hari-hariku. Sejahtera kita berdua, berbahagialah. Aku tahu ini pasti kenanganan bagiku. Aku mau. Awak dah okey? Intan. Intan. Menipu. Menipu? Awak tipu kan? Awak tipu saya? Abang. Menipu. Kenapa ni? Saya rasa dia mengingkau. Banyak benda yang dia tengah fikir sekarang. Mungkin tenaga dia tak mampu nak support dia sekarang. Sampai terbawa-bawa tertidur. Maksud awak, dia mengingkau memarahkan awak macam tu? Entahlah. Saya susah hati tengok dia macam ni. Macam ni lah. Awak masuk bilik awak dulu. Awak fikir rehat. It's okay. Saya boleh jaga Intan malam ni. Lagipun saya kena balik KL esok. Hilman. Awak nak drive esok kan? Awak perlukan rehat. Tak pelan Azim. Biar saya jaga dia. Lagipun sebab dia jadi macam ni. Sampai bila awak nak salahkan diri awak macam ni? Sampai Intan sembuh. Hilman, saya abang dia. Biarlah malam ni saya yang jaga dia. Lagipun dah berapa hari dah awak jaga dia kan? Awak pergi rehat. Trust me, kalau boleh saya nak hentikan semua. Tapi semua dah diaturkan. Apa pula nak cakap dengan Balkish? Intan saya tersepit. Dia jaga adik. Solat hajat mengaji untuk adik. Bukan itu saja tau. Tiap-tiap hari juga dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Masa dia nak ubat adik. Tu,
sejadah kat tepi tu. Sejadah itulah yang dia guna tiap-tiap hari. Nama saya Azad.